Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengganti profil avatar pada sebuah akun WhatsApp terbaru. Dan langsung saja kita memulainya. Kita masuk di bagian Play Store. Yang belum punya WhatsApp silahkan di download dulu di Play Store. Kalau sudah punya nggak usah download, langsung masuk saja. Dan ini kita lihat di bagian Play Store. Kita klik WhatsApp. Nah, sudah download saya dan sudah ada, dan ini muncul apa ya? Kita klik update. Berarti kita ntar kelamaan. Langsung saja kita masuk di menu bagian WhatsApp. Cara mengganti profil avatar di WhatsApp. Langsung kita masuk di WhatsApp. Nah, langsung kita klik titik tiga di bagian atas, lalu masuk di bagian setelan. Nah, seperti ini, dan di sini akan muncul, nah ini ada gambar profil, itu profilnya gambar avatar. Ada kan biasanya gambar galeri atau apa, ini avatar. Dan cara mengeditnya bersama saya Mas Pai Jabong tutorial. Kita klik. Nah, ini teman-teman, ini cara mengganti profil WhatsApp avatar, atau bilang mengganti foto profil avatar di WhatsApp. Nah, ini ada 3 teman-teman. Di sini ada 3, ada kamera, galeri, dan avatar. Dan menu yang terbaru kita klik avatar ya teman-teman. Caranya seperti ini, kita klik. Nah, ini teman-teman, jadi caranya kita mengedit atau merubah gambar sesuai keinginan kita. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu. Nah, ini teman-teman, ini kita mengganti, seandainya ganti background bagian belakang. Nah, seperti ini, mengganti rubah. Dan yang merah yang bawah ini kita mau merubah background bagian belakang. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi mau backgroundnya merah, kuning, hijau, kelabu atau apa bisa. Nah, seperti ini. Dan seandainya kita langsung mau mengganti apa ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, banyak macamnya. Nah, seperti ini ya. Ini yang sudah tersedia. Dan kita seandainya mau bikin edit baru, kita mengubah gitu ya, teman-teman. Di sini ada tulisan di bawah ini ya, jangan lupa diklik. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita seandainya mau memilih baju atau mengganti baju. Jadi ada pilihannya ya. Mau ganti baju sesuai keinginan kita biar kelihatan keren dan menarik. Dan ini agak lemot, mohon bersabar ya teman-teman. Nah, ini kita pilih, seandainya kita klik yang ini. Klik. Nah, kita mengambil baju, memakai baju seperti itu. Jadi banyak sekali, jadi sesuka kita ya. Kita klik. Nah, itu teman-teman, bajunya berubah. Dan kita seandainya ingin merubah topi ya. Nah, ini ada gambar topi. Kita pilih. Tadi kan baju, sekarang kita mengganti topi. Jadi kita cari topi yang menarik dan sangat cocok. Nih, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kita pilih dulu, kita cari dulu mana yang menarik, mana yang cocok dan selera dengan kita. Nah, ini seandainya kita ganti topi yang seperti ini ya teman-teman. Nah, baju dan topi sudah diganti. Lalu coba kita ganti badannya. Kita klik badan. Nah, ini teman-teman. Jadi badannya itu mau dibikin gemuk, kurus atau six pack, mau langsing apa-apa bebas. Jadi kita sesuka hati kita untuk memilih. Kita klik yang bagian badan. Kita cari yang badan sederhana saja. Ini agak besar. Kita cari yang sederhana, six pack. Nah, ini teman-teman, kita klik. Nah, ini sangat cocok dan menarik. Nah, baju sudah, topi sudah, badan sudah. Dan kita klik selesai ya teman-teman. Ini selesai. Dan kita klik simpan perubahan. Oke, simpan perubahan. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Itu tandanya tadi mengganti topi, baju, dan badan sudah jadi. Dan otomatis akan berubah. Coba lihat, 1, 2, 3. Nah, sudah berubah kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu kita memilih modenya seperti apa. Ada yang tertawa, ada yang sedih, ada yang lagi senang-senang, bergembira. Seperti ini ya.
Jadi caranya merubah atau mengedit foto profil avatar terbaru. Demikian tadi video terbaru dari saya, Mas Pai Jambang Tutorial. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.